Saya Suryani Gultom SP, salah satu guru produktif agribisnis tanaman pangan dan hortikultura dari SMK 2 Kabupaten Tangerang. Saya bersama seluruh rekan guru-guru dari jurusan ATPH SMKN 2 Kabupaten Tangerang dan seluruh siswa mengadakan kunjungan industri di Baliksa. Ini adalah kegiatan rutin setiap tahunnya khusus untuk anak kelas 1. Tujuan kunjungan industri ini untuk memperkenalkan kepada seluruh siswa, khususnya yang kelas 1, untuk mengenal lebih jauh tentang industri yang berkaitan dengan jurusannya, yaitu pertanian. Nah, diharapkan dari kunjungan industri ini, mereka lebih tahu sejauh mana sih industri yang berkaitan dengan pertanian, kemudian apa nanti yang bisa diambil dari manfaat-manfaat yang banyak sekali dari industri-industri pertanian. Mudah-mudahan semua ilmu yang didapat dari sini bisa diaplikasikan nanti di sekolah maupun nanti di luar lingkungan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Jani Kaisarani. Saya dari kelas 2 TK 1, murid dari SMKN 2 Kabupaten Tangerang. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila. Saya dari kelas 10 TPA 1 dari sekolah SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Ini kami melakukan kunjungan industri cara mengendalikan hama, merawat tanaman, mengendalikan gulma dengan cara kayak alami, dengan dipasangkan di tanam tumbuhan lain di pinggir tanamannya juga. Itu cara mengolah tanah, pencocokan untuk menanam,
tanaman itu cocoknya ditanam di mana, tanahnya bagaimana. Kemudian kita juga tahu tentang pasca panen, tanaman itu kapan dipanen, dan tahan kapan dipanen. Kesan kami ada di sini banyak mendapat ilmu, banyak mendapat pengetahuan. Dan bagaimana cara menanam pohon cabai, terus kemudian bisa dibawa ke mengenal banyak-banyak tumbuhan.